Halo guys, sekarang gue akan react balik lagi ke EXO guys. Tentunya masih di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang ini ada yang request nih guys dari DM Instagram. Ini dari Lei Zhang nih guys. Zhang, Lei Zhang guys ya. Ini EXO guys, ini jujur gue kangen banget namanya. Apalagi sama Lei juga guys. Ini salah satu music producer, vokalis, dancer. Ini semua di sini guys, di Lei guys ya. Semua ini, tapi sebelum kita mulai guys, kita intro dulu guys. Cepat. Oke guys, ini gue udah buka nih, Lei, dia bawain kayaknya dua lagu guys. Soalnya ada tulisannya Call My Name sama plus Xiangjiang River, Xiangjiang River. Semoga spelling gue nggak salah guys. Ya, di sini ada informasi lebih nggak guys? Ini dari channel namanya Sing Channel guys. Oke, Call My Name. Oh, ada dua lagu ya. Oke guys, kita langsung tanpa basa-basi kita lihat aja Lei Zhang Call My Name. Ceplok. Oke, dibuka sama gitar ya. Oke, dia live guys, ini cukup sederhana banget nih, cuman dia cuman pakai monitor nih, kayaknya udah direkam sebelumnya ya, instrumennya guys ya. Ini cuma gitar doang nih. Feel-feel Justin Bieber gitu guys. Wah, kontrol vokalnya bagus. Gitarnya Fender Tele guys ya. Oke, nice. Oh, live ternyata guys ya. Di take langsung semua nih. Sorry guys. Gue kira playback. Nice. Dia juga kalau ngomongin Lei guys ya, dia juga bisa bawain mood nih lagu jadi lebih enak guys. Dia semi kayak whisper. Ya balik lagi, gue bukan vokalis, minta maaf banget guys. Tapi gue kayak breathy gitu, kayak ada. Ini sabi sih. Oh nice, da-da-da-da-da. Ini bawain, by the way ciptaan siapa guys? Dia apa bukan? Oh nice, ke minor gitu. Oh, nice Lei. Oh, ngebeat sedikit R&B ya. Ah, ini bahasa Cina ya guys ya. Men, campur sama Inggris ya. Asik, oh yeah. Oleh, nice. Oh, gila ini bagus banget guys. Dimasukin pecahan suara, cuman lebih di treatmentnya tuh panningnya lebih ke arah kiri guys. Ini bagus banget guys. Wow, chill banget guys. Oh yes. Wow, kontrol vokalnya bagus untuk live guys. Oke, drop lagi. Yo. Wah, wow, vokal chop dikasih distorsi, nice banget itu. Sering juga digunain itu ya, di EXO juga. Ta-ta-ta-ta. Ini panningnya juga, vokal udah pasti di tengah guys ya. Cenderung dry guys. Gitar dibuang rada panning kanan, tapi itu harmoninya dibuang ke kiri. Jadi secara dimensi juga vokalnya, seluruhan jadi enak didengar guys. Vokalnya gitarnya gemuk banget ya, tone-nya. Tet. Oh, nice, Lei. Selera musiknya gue suka sih. Chill banget ya. Oke, gitar ada dua orang nih, guys. Ada filler di sebelah kiri soalnya. Kanan lebih ritme, pap, yang gitu-gitu ya. Backing vokal juga kayaknya take-nya udah ini ya. Oke, nge-rap. Asik. Shiva. Ada yang Yunis di atas juga guys ya. Oh, oke kesini. Oh, kontrolnya bagus loh vokalnya guys. Ini masalah Lei ini memang nih kayak
orang kalau melihat ah ini nyanyi gampang notasi cuman segitu gitu loh ya. Tapi dia bisa bawain moodnya bagus banget guys si Lay ini guys. Oh, oh, gokil. Musiknya sederhana guys, tapi dia bisa bawain moodnya enak banget. Gue belum bosan sampai sekarang guys. Oke, satu oktav di atas. Yay, nice. Oh, jujur gue gak nyangka guys, gue gak nyangka Lay bisa begini. Sorry guys, mungkin gue ketinggalan zaman. Tapi gue baru lihat kualitas seorang Lay guys. Bentar. Oke, sikat. Woi, tadada, tadadada. Wow. Wah, gila. Your voice melt my world. Oh, ini lagu yang Call My Name ya. Oke, sekarang Xiangjiang River. Dia lebih ke hip hop R&B guys, mereka guys ya. Genre-genre yang Lay. Oke. Oke, square bass. Tadadadada. Hmm. Oh, nice. Rapnya juga asik banget. Ada suling bambu guys di sini guys. Dia tradisional banget orangnya ya. Nasionalis banget. Kok keren nih. Ini musiknya biasa banget sebenarnya, bukan biasa, maksudnya dia lebih ritem banget guys. Cuman dia gila Lay bisa bikin hidup suasana banget di sini guys. Oh, terdetet. Oh, gokil. Oh, tight banget, buset. Gua gak ngerti, guys. Tapi enaknya di kuping. Oh. Gokil nih. Oh, dong. Oh, set. Gila nih sumpah nih suling bambu nyihir nih guys. Gue ngebayangin nih kakek tua yang main guys. Gue gak ngerti gue. Imajinasi gue karena sana guys nih kayak gini guys. Gila. Oh keren. Oh, square bass nya juga asik. 808 ya. Boom. Boom. Buset. Anjir, rapet guys. Asik. Wah Lay, bakar. Anjir. Oke nih, diapain lagi nih Madin. Oh drop. Oh. Wah jatuh cinta gue sama Lay. Ah. Sama cik 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 hi-hatnya di situ guys. Ini gila, buset. Wow. Wow, banyak penekanan ya di kalimat-kalimatnya guys. Dynamic banget vokalnya. Ini kayak liriknya satu buku deh guys. Panjang banget dengeran. Sumpah, ini terakhir gue denger Eminem tuh yang rap god guys. Apa, banyak banget liriknya. Sakti loh ini. Uset, emosi naik guys. Gokil. Wah sakit sih Lay. Sakit guys. Asik. Gila berapa bar deh dia nyanyi rap, full rap guys. Oh mati gak sopan. Gue pause dulu guys. Iya nih, ini gila Lay suaranya. Ini kualitas dia nyanyi bernotasi guys ya. Sama yang lagu kedua ini apa, River Xiangjiang ya. Itu gila rapnya tight banget guys, sekian bar. Ini gila lirik
nyanyinya juga, gue juga pusing guys, gue nggak bakal pernah bisa guys, yang pasti guys, ini juga suaranya kualitasnya pas dia nyanyi yang bernotasi itu ada adlibs, ada riff and runs yang menurut gue tuh lumayan susah untuk sebagai vokalis guys ya. Ini keren banget sih Lay guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe lagi, dan di bawah tulis lagi komentar-komentar lagi apa link-link yang mengenai tentang Lay guys. Ini gila sih Lay, gue mulai oleng kayaknya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, bye-bye.